I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami, Setelis Desa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merubah warna rambut ya, menjadi ombre dengan warna ungu purple ya. Yang pertama yang pasti kita harus cek kondisi rambut, dan setelah itu kita siapkan produk yang kita pakai, habis itu kita langsung eksekusi ya. Oke, buat kawan-kawan terima kasih yang udah hadir, yang udah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya like, subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih, jangan lupa tonton terus video selanjutnya dari kami, dan jangan di skip no. Jangan lupa subscribe juga nih kawan-kawan, karena posisinya subscribe itu gratis ya. Untuk proses bleachingnya sendiri kita nggak full semua rambutnya, kita separuh rambut aja karena ini modelnya ombre ya. Jadi setelah selesai pengolesan bleaching, kita diamkan kurang lebih 30 menit ya kawan-kawan. Jadi kita tunggu sampai hasil bleachingannya itu maksimal, baru kita bilas. Karena ini warnanya warna ungu purple, jadi kita tidak terlalu terang. Sebelum kita bilas, kita cek dulu ya gimana hasil bleachingannya, apakah sudah maksimal atau belum. Oke, kita lihat dulu nih hasilnya. Setelah dicek dan hasil bleachingannya udah maksimal, baru kita bilas ya. Lanjut kita bilas nih. Setelah dibilas selesai, kita keringkan dulu untuk memasukkan warna ya. Sebelum warna dimasukkan, rambut kita keringkan dulu nih.
Oke, setelah kita selesai oles, lalu kita diamkan 20 menit. Setelah itu, lalu kita cuci dengan bersih dengan menggunakan kondisioner. Dan setelah kita bersihkan, kita bilas, lalu kita keringkan ya kawan-kawan. Dan ini hasilnya ya, gimana? Cukup keren bukan warna purple-nya? Oke, terima kasih video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Salam Stylist Desa.